keep me Oke teman-teman, di sini untuk mengedit videonya kalian memerlukan dua aplikasi ya, yaitu Control Screen dan aplikasi CapCut. Untuk kedua link aplikasinya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Nah, jika kalian sudah menginstal kedua aplikasinya, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Nah, oke, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama kalian masuk dulu ke aplikasi Control Screen-nya ya. Nah, jika kalian sudah masuk ke aplikasinya, langsung saja kalian klik yang bagian atas ya, yang Start Service. Nah, jika sudah kalian aktifkan, langsung saja kalian masuk ya ke game kalian. Dan kalian buat aja atau record aja videonya seperti ini. Nah, oke, seperti itu ya untuk contoh mentahan videonya. Nah, jika kalian sudah membuat mentahan videonya, langsung saja kalian masuk ke aplikasi CapCut-nya. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi CapCut-nya, langsung saja kalian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan video yang sudah kalian buat ya. Nah, oke, jika sudah kalian masukkan di sini untuk contoh mentahan videonya seperti ini ya. Nah, untuk contoh mentahan videonya seperti itu ya, atau kalian bisa buat versi kalian sendiri. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian geser aja menu yang bawah sini, kemudian pilih yang format, lalu kalian ubah yang ke bagian 9:16. Nah, jika sudah kalian klik kembali, lalu di sini kalian klik aja bagian mentahan videonya. Nah, di sini kalian sesuaikan layar videonya ya. Kalian perbesar aja, kalian paskan ke bagian layar. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jika sudah di sini langkah selanjutnya kalian klik aja tambahkan audio di bagian awal video ya. Kalian klik tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat. Lalu kalian masukkan backsound-nya. Nah, untuk link backsound-nya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, oke, jika backsound sudah kalian masukkan, di sini langkah selanjutnya kalian perlebar dulu videonya ya dengan cara seperti ini. Kalian perlebar sampai di detikannya itu muncul seperti 5F, 10F, 15F, 20F dan 25F seperti ini ya. Nah, jika sudah di sini langkah selanjutnya kalian bisa aja ke bagian detik 7. Kalian geser ke bagian detik 7. Nah, di sini di bagian detik 7 ya, langsung saja kalian geser ke bagian lebihnya yaitu 15F. Nah, di sini 15F, kemudian kalian bisa aja ke bagian titik di sebelah kanannya. Nah, di sini kalian potong aja video kalian ya. Kalian klik aja mentahan videonya. Lalu pilih bagi. Nah, kemudian untuk bagian video yang sebelah kanan sini kalian klik aja. Lalu kalian atur aja kecepatannya, kalian klik kecepatan. Kemudian pilih yang normal dan kalian ubah menjadi 0,3 kali. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk bagian mentahan video yang sebelah sini bisa kalian paskan durasinya ya sampai ke bagian akhir backsound-nya. Kalian paskan aja durasinya, jika terlalu panjang bisa kalian pendekkan ya sampai ke bagian akhir backsound-nya. Nah, jika sudah seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan video awalnya ya, yang di bagian kanan sini. Kalian geser ke bagian awalnya sini. Nah, di sini kalian buat aja kunci animasi. Nah, jika sudah dibuat, kalian geser ke bagian akhirnya. Nah, di bagian akhirnya sini kalian zoom aja mentahan videonya ya, seperti ini. Kalian zoom sedikit saja, jangan terlalu banyak ya, sedikit saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya.
Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian kasih ya transisi di bagian playhead sini, kalian klik aja. Kemudian kalian kasih yang namanya itu lampu sorot ya. Nah, jika sudah, untuk durasinya kalian atur menjadi 1 detik. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah playhead sini ya. Nah, di sini kalian geser menunya dan pilih yang sesuaikan. Lalu di sini untuk bagian kecerahan kalian klik dan kalian atur menjadi -40. Dan untuk bagian kontras kalian atur menjadi 35. Dan untuk saturasi kalian atur menjadi -20. Kemudian untuk cahaya kalian atur menjadi 20 ya. Dan untuk bagian pertajam kalian atur menjadi 50. Kemudian untuk bagian bayangan kalian atur menjadi 25. Lalu untuk bagian yang suhu kalian atur menjadi -25. Dan untuk bagian vignette kalian atur menjadi 100. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, di sini untuk bagian sesuaikan ini kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian geser ke bagian playhead-nya lagi. Nah, di sini kalian klik bagian yang filter ya. Kemudian kalian pilih efek filter yang namanya conifer ya, yang ini kalian klik. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk bagian efeknya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah, di sini untuk langkah yang terakhir kalian geser ke bagian awal video. Nah, di sini di bagian awal video kalian kasih aja efek. Kemudian pilih efek video. Lalu pilih yang ke bagian retro. Nah, untuk efeknya kalian pilih efek yang namanya berjalinan ya. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek berjalinannya kalian panjangkan ya sampai ke bagian playhead-nya. Nah, sampai di bagian playhead seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah, di sini otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.